Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Loliplay. Di video kali ini saya mau share ini teman-teman, mau sedikit nunjukin gameplay dan share codename. Apa grafisnya itu Oksigen. Grafisnya seger banget dia. Grafis ETS 2 Euro Truck Simulator 2. Dia seger banget, Oksigen pokoknya nama grafisnya teman-teman. Di sini saya pakai ini teman-teman ya, pakai mod mobil truk canter loh, salah canter dia mobil box dia, jadi pokoknya lumayan lah, pokoknya enak, mobilnya kecil teman-teman, jadi enak, bisa ngepet-ngepet gitu dan juga bisa oleng gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya ya, jadi pokoknya seger gitu ya teman-teman ya, grafik ETS dari pohonnya juga nanti lebih detail. Dan untuk jalannya sendiri, ini rutenya sendiri rute Wonogiri Malang kalau nggak salah teman-teman, tadi saya milihnya. Dan ini masih di perkotaan ya teman-teman ya, untuk grafiknya tuh kurang lebih seperti itu. Untuk trafiknya sendiri saya pakai kode name dari Holis 04 kalau nggak salah, Holis 04 itu yang terbaru sih, yang 17-an, cuman nggak tahu ini belum ada, saya belum lihat perbedaannya, tapi pokoknya ini mantap. Mobilnya saya pakai Holis dan ini pakai code name dia grafis seger lah, O2 Oksigen. Nah, jadi seger gitu teman-teman, tuh pohonnya ya teman-teman, hijaunya juga seger ya teman-teman, bisa lihat sendiri tuh jadinya seperti ini. Modnya nanti saya modnya dari Ade Iskandar ya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri di sebelah atas itu, nah itu tulisan Ade Iskandar. Teman-teman kalau mau nyari langsung aja Ade Iskandar, dia menyediakan mod banyak teman-teman. Mod truk, nah ini truknya sendiri kayak gini teman-teman. Truk kardus balap kalau di namanya, di namanya kardus balap. Nah. Oke teman-teman, pokoknya terima kasih banyak, saya nggak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber dan teman-teman semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang nonton video ini, jangan lupa tinggalkan like ya teman-teman, dan terutama subscribe itu teman-teman. Dan ini tuh ya teman-teman ya, grafisnya ya teman-teman bisa lihat sendiri, dan pokoknya kurang lebih seperti ini. Dan di sini saya akan cari jalan-jalan pintas teman-teman, nggak lupa dengan jalan-jalan pintas bapak, ada apa kan itu yang seru ya. Nah ini pokoknya keren ya. Nanti modnya saya taruh di link downloadnya, saya link mod, link apapun nanti saya taruh di cek di komentar mungkin, ataupun di deskripsi ya teman-teman. Nah ini ya grafiknya ya, tuh ya teman-teman, sawahnya tuh grafik yang saya sendiri. Nah ini jembatan, dan saya juga mau nyari air terjun teman-teman, mantep. Nah di sini kita teman-teman, nah ini ada jalan pintas teman-teman, kita coba mengkol teman-teman, siapa tahu bisa tembus kemana kan, ada jalan desa. Biasanya jalan-jalan pedesaan gini seru teman-teman, ada misteri-misteri aja kadang, entah ada apa entah. Saya nyari jalan yang ada ulernya itu teman-teman, yang ular piton ngalangin jalan itu sebenarnya, cuman saya lagi nyoba nyari, saya juga belum pernah lihat nonton sih, belum pernah nonton yang diorang lihat nemu itu, tapi ternyata di sini buntu teman-teman jalannya teman-teman. Di sini jalan buntu malah teman-teman. Aduh, jadi kita mau ngomong mundur nih, nggak baik lagi. Buntu ternyata teman-teman. Buat teman-teman jangan ngengkol situ besok-besok kalau misalnya lewat. Buntu malah jalannya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi perjalanan teman-teman ya. Kita lanjut perjalanan. Lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Nah ini di sini ada jalan juga teman-teman, ini nggak tahu jalan kemana, bisa kita masukin nggak ya, kan kita coba masukin aja teman-teman ya, apakah bisa atau tidak kita coba aja. Jalan sih untuk jalan sih jalan desa teman-teman, jalan pedesaan. Kita coba ya, buat teman-teman mohon bersabar ya kalau nonton bosen, di skip dulu aja
siapa tahu kan kita bisa ini teman-teman dapetin misteri-misteri. Untuk grafika sendiri kurang lebih seperti ini ya teman-teman, seger pokoknya oksigen grafiknya, grafik oksigen teman-teman. Di sini grafik oksigen dia ETS2 teman-teman. Nah ini gambarnya seperti ini tuh, embunnya teman-teman, embunnya kelihatan banget. Nah kita coba, siapa tahu bisa, keren kalau bisa. Ternyata buntu juga ya teman-teman ya, depan itu kayaknya cuma ada rumah ya, beneran deh kayaknya buntu deh, beneran buntu. Itu ada mobil teman-teman, ada bis lewat sebelah kita. Kita lanjut aja, kita skip tadi, nggak usah di ini teman-teman, nggak dapet jalannya. Oke sekarang kita lihat coba grafiknya teman-teman ya. Wow mantap banget, seger banget ya pokoknya. Langsung teman-teman, langsung teman-teman. Keren banget pokoknya teman-teman, keren abis di sini teman-teman. Nah di rute ini kita yang paling seru di sini teman-teman, Mojokerto kalau nggak salah, ini Wonogiri Malang, ini rute paling seru di sini teman-teman. Ponorogo tempatnya kayak di pegunungan gitu teman-teman. Nah, kan keren banget ya pemandangannya, mantap banget tuh. Wow pemandangannya ada gunung teman-teman, jalurnya juga nurun, super keren teman-teman, asli mantap pokoknya ini. Joss joss banget teman-teman ini jalurnya, sip dan wow pokoknya. Buat teman-teman semua langsung aja tanpa basa-basi, langsung aja teman-teman, nanti saya share kode name-nya biar grafiknya seperti yang di video ini ya teman-teman ya. Dan OBB-nya pun nanti saya share teman-teman, saya pakai Holid 04 kalau salah OBB-nya teman-teman. Untuk mod mobilnya sendiri saya pakai dari Ade Iskandar teman-teman. Nah buat teman-teman semua yang mau download langsung aja tanpa basa-basi, langsung download. Link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi atau di cek pin komentar ya teman-teman semuanya. Buat semuanya yang udah nonton jangan lupa tinggalkan like teman-temannya, jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak udah subscribe, karena subscribe itu sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Jadi ya terima kasih banyak dan sangat-sangat berterima kasih saya. Dan buat teman-teman yang ada info-info kayak jalan apa rute-rute yang mantap, ngasih tahu, mau ngasih tahu, tulis aja di kolom komentar buat semuanya. Kalian mau ngasih tahu, sana ada ini bang, rute-rute keren bang, langsung aja. Siapa tahu kita coba mainin dan coba kita upload ya enggak.
dan ini kita sudah sampai di sini ya. Kita, nah ini teman-teman, ini sorry saya skip. Nanti tadi videonya kita skip. Nanti videonya kita skip karena terlalu panjang. Jadi kita ini sudah sampai di sini teman-teman di Tulungagung, dan ini kelihatannya kayak ada jalur ya teman-teman ya. Kelihatannya ada jalur, kita coba terabas. Siapa tahu benar-benar ada jalannya, jalan pintas. Untuk ini sendiri, bus ID sendiri saya pakai 371 masalah. Jadi buat teman-teman semuanya, loh kok mentok ya? Kok mentok? Ini nggak bisa digas teman-teman, nggak bisa digas. Ternyata mentok. Sebenarnya kalau ada jalan sana keren banget teman-teman. Apa jalan-jalan ke hutan gitu kan? Hutan-hutan angker atau gimana? Keren banget sebenarnya. Tapi kenapa kok mentok ya? Apalagi jalannya halus. Karena habis mungkin belum diupdate ya teman-teman. Ini kalau udah diupdate mungkin bisa lah ya. Oke, sekarang kita mundur lagi. Mundur lagi. Dan kita sudah sampai di kota Tulungagung. Di kotanya bentar lagi kita mau nyampe mungkin ya, entah masih jauh atau tidak. Dan ini kita sudah masuk ke terminal teman-teman. Dan oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah nonton video saya dan udah like video saya, dan terima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe channel saya teman-teman, karena sangat membantu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.